hanya menyajikan suasana pasar tempo dulu, setiap 35 hari sekali. Di pasar ini juga diadakan acara kesenian daerah Magelang, Jawa Tengah. Kesenian campur, sebuah tradisi turun-temurun yang berlangsung di daerah Dukun, khususnya di Desa Banyu Biru. Kesenian tradisional campur berasal dari Dusun Gadingan, Desa Banyu Biru, Dukun Magelang. Kesenian ini sudah ada sejak tahun 1973. Kesenian campur Krido Budoyo adalah kesenian tradisional yang intinya itu perang tanding untuk merebutkan tahta wanita dan harta. Contohnya tadi ada perang antara keluarga, anak kembar, itu jadi merebutkan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Kesenian campur dimainkan secara kolosal. Puluhan orang menokohkan karakter-karakter seperti Buto Cakil, Hanoman, Barongan, Raja, Jaran Kepang, dan Monyet. Ada Raja, ada Monyet, ada Buto, ada Barongan. Hidup di Indonesia itu kan kekayaannya di Indonesia itu bermacam-macam, jadi itu disatukan. Jadi untuk mendukung si raja-raja tadi. Pementasan kesenian campur dilakukan dengan menampilkan beberapa aliran kesenian seperti jatilan, wayang, prajuritan, seni tari, barongan, bugisan, dan manuk beri. Keragaman yang ada disatukan oleh musik pengiring yang membuat kesenian campur cukup unik untuk ditonton. Iya, beginilah sisi lain dari seni campur. Sejumlah pemain bisa melakukan gerakan genjring secara kompak, meski dalam keadaan tidak sadar. Biasanya, seni tradisional khas lokal ini dimainkan pada acara-acara penting di masyarakat, seperti pernikahan, hitanan, hataman Al-Quran, ataupun untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam seni campur, terdapat ciri khas yang tidak ditemui sekaligus membedakannya dari kesenian sejenis seperti jatilan atau seni lainnya. Ciri tersebut yaitu keberadaan pembawa bendera atau rontek. Dalam satu sesi pertunjukan, seni campur bisa berlangsung hingga 1,5 jam lamanya.
gelaran kesenian campur semakin membuat semarak pasar tradisi Lembah Merapi. Sebuah kearifan lokal yang sudah semakin jarang ditemui di tengah pesatnya kemajuan zaman. Matahari baru saja menyeruak di kampung Jalawastu, tepat Selasa Kliwon bulan Kasanga, atau bulan ke-9 dalam kalender Jawa. Tibalah hari yang dinanti. Inilah perayaan upacara ngasa. Di kampung Jalawastu telah berjejer Dewan Kokolot dan pemangku adat kampung. Turut hadir pula kaum muda Jagabaya, yaitu sebuah komunitas Jalawastu yang terdiri dari pemuda dan anak-anak muda. Mereka berseragam serba putih lengkap dengan ikat kepala, bersiap menyambut para tamu yang juga diwajibkan berseragam putih. Tema yang diangkat acara ngasa 2020 hiji nyaeta tema ngasa persatuan dan gotong royong. Tak beberapa lama, para ibu dan anak-anak bergegas menuju lokasi ngasa di gedung pesarean yang berjarak sekitar lebih 1 km dari pintu masuk. Mereka menggendong keranjang bambu, sementara tangan mereka menjinjing rantang berisikan nasi jagung dan lauk pauk dari bahan sayur mayur atau protein nabati. Tak ada hidangan berbahan dasar beras ataupun hewan yang dijumpai. Iya, di kepercayaan masyarakat Jalawastu, semua sesaji serta hidangan berbahan dasar beras ataupun hewan adalah hal yang terlarang dalam upacara ngasa di Jalawastu. Ngasa itu isinya puji-pujian kepada keagungan Allah atas segala karunia yang dilimpahkan kepada manusia berupa alam semesta, dan manusia itu sendiri wajib menjalin keharmonisan. Kita saling kasih, sayang, menyayang. Kita tidak boleh mengambil tumbuhan seenaknya. Hanya yang butuh-butuhnya saja, seperlunya saja. Demikian juga pada hewan. Kita tidak boleh semena-mena. Itu adalah ajaran leluhur Jalawastu. Hal unik lain yang ditemui di tradisi ngasa adalah terkait penyuguhan hidangan. Mereka tidak menggunakan peralatan makan yang terbuat dari kaca, piring, sendok, dan rantang yang digunakan terbuat dari seng atau dedaunan. Laku ini menjadi bentuk penghambaan masyarakat Jalawastu kepada Batara Windu Buwana yang menjadi pencipta alam. Jadi jam 6 warga masyarakat itu berbondong-bondong dari rumah membawa nasi jagung, kemudian perbekalan yang nanti akan dimakan bersama di gedung pesarian. Mereka menanti dengan sabar Dewan Kokolot dan Juru Kunci untuk mendoakan. Dan mendoakan itu kalau kita lihat bunyi teksnya adalah keselamatan para pemimpin dan rakyatnya, dan juga mengingatkan bahwa kedua pihak ini saling memiliki fungsi masing-masing. Tikar sudah tergelar di gedung pesarean. Hidangan khas ngasa pun tersaji. Hujan yang turun tidak mengurungkan langkah para pencari berkah
di Pesta Ngasa Jalawastu. Di gedung pesarean inilah, juru kunci akan membakar kemenyan di teleng untuk kemudian memanjatkan doa. Gedung diyakini sebagai tempat bersemayam para leluhur mereka. Tata cara dalam memanjatkan doa-doa kepada leluhur Dukuh Jalawastu disebut ngukus. Usai ritual ngukus, warga kemudian diperkenankan untuk menyantap sesaji yang sudah dipersiapkan. Perjamuan ada daun rendeh, kemudian ada tepus, kemudian juga ada nasi jagung, yang semuanya ini merupakan produk masyarakat di sini. Dari sini mereka diingatkan ada satu hal bahwa kesederhanaan itu menjadi penting. Yang kedua, paling tidak di dalam perjamuan itu mereka mengingatkan dan mengingatkan bersama di gedung pesaran itu. Setelah doa dipanjatkan, para tamu yang hadir dipersilahkan membawa bungkusan atau berkat yang sama ketika dihidangkan untuk berpindah ke joglo pesarean. Di sini masyarakat dipertontonkan kesenian dengdong atau seni menumbuk jagung di lesung. Dilanjutkan dengan perang centong, simbol perang yang memperebutkan kekuasaan antara Hindu dan Islam. Di akhir kisah, Islam dapat menduduki wilayah Jalawastu dan menjadi penduduk utama. Sementara penganut Hindu pindah ke wilayah barat. Acara kemudian ditutup dengan silat debus dan tari budak angon. Pagi yang cerah di kaki Gunung Halimun, Sukabumi, Jawa Barat. Sebagian warga desa Sirna Resmi, Cisolok, Sukabumi ini tampak sibuk memanen hasil kebunnya. Aki Udar adalah sosok yang dikenal baik oleh warga. Pagi ini, ia menyempatkan diri untuk melihat hasil panen cabai di kebun milik tetangganya. Menanam cabai keriting seperti ini menjadi salah satu potret kegiatan warga Kasepuhan Adat Cipta Mulia di sela musim tanam. Ia, Aki Udar, dan puluhan kepala keluarga lainnya merupakan bagian dari warga Kasepuhan Cipta Mulia. Kasepuhan Cipta Mulia merupakan komunitas yang secara adat bagian dari Kesatuan Adat Banten Kidul yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Mereka hidup berdampingan dengan dua kasepuhan adat lain yang ada di Sukabumi. Yang ada di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Desa Sinarsumi itu, ada tiga kasepuhan, ya, yaitu Kasepuhan Cipta Mulia, Kasepuhan Sinarsmi dan Kasepuhan Cipta Gelar. Satu desa itu ada tiga kesepuhan, satu turunan, satu rumpun dan satu adat tradisi. Itu saudara itu. Masyarakat di lingkungan kasepuhan masih memegang teguh adat istiadat dan kebudayaan warisan leluhur dalam keseharian hidupnya, terutama dalam bidang pertanian. Mereka menggarap sawah atau ladang dan menanamnya dengan padi hanya setahun sekali. Selama tidak menanam padi, sawah dan huma milik masyarakat digarap untuk tanaman lain seperti sayuran dan palawija. Para petani Kasepuhan Cipta Mulia juga telah memiliki tata cara menanam dan mengolah padi yang baku, baik dari waktu pelaksanaan hingga metode yang dilakukan. Semua dilakukan sesuai ajaran leluhur. Untuk tanam padi itu cukup satu tahun sekali di ladang sama di sawah. Karena kalau di warga Kasepuhan Cipta Mulia, itu kan
seolah-olah mengingat nenek moyang leluhur itu kan mengajarkan ke arif lokalan ini. Jadi menanam padi itu cukup 1 tahun sekali karena tidak dijual belikan, gitu, untuk dikonsumsi aja. Makanya cukup dalam 1 tahun sekali. Setiap tahapan bercocok tanam di Kasepuhan Cipta Mulia, mulai dari menanam padi hingga panen, diawali dengan prosesi ritual adat, syukuran, dan memohon restu kepada sesepuh dan leluhur. Sebelum upacara syukuran panen besar atau serentahun yang biasa setahun sekali diadakan, terdapat 1 prosesi yang cukup penting bagi masyarakat Kasepuhan. Nganyaran atau nyangu pare anyar, yaitu prosesi adat memasak beras baru hasil panen menjadi nasi untuk dicicipi secara bersama. Nganyaran itu menikmati, mensyukuri hasil panen yang 1 tahun sekali itu. Beras masak padi baru lah, beras baru. Prosesi adat nganyaran dikerjakan secara bersama-sama oleh para incu putu atau pengikut dan juga warga Kasepuhan adat. Nganyaran biasanya diawali oleh kegiatan nutu atau menumbuk padi. Selanjutnya, prosesi ngisikan atau mencuci beras merupakan aktivitas lain yang dilakukan di ritual nganyaran. Prosesi yang cukup sakral di adat nganyaran dilakukan saat kegiatan nyangu atau memasak nasi yang dipimpin oleh istri pemimpin adat atau emak. Dengan memakai kain putih yang diselipkan ke tubuh bagian atas, para perempuan yang memasak harus mengikuti tata cara tertentu. Ya, itu salah satunya ritual untuk masak padi, ya mungkin untuk bagi istri Abah sendiri ya. Mungkin masaknya dari awal tidak boleh bicara, tidak boleh istilahnya ketawa-ketawa, istilahnya tidak boleh makan minum dan tidak boleh yang emlah istilahnya itu. Harus benar-benar suci bersih untuk melaksanakan ritual nyangu pare anyar itu. Tak hanya nasi, lauk pauk lain juga ikut dipersiapkan oleh para perempuan warga Kasepuhan adat Cipta Mulia. Yang menarik, selama proses mempersiapkan nasi dan lauk pauk itu, iringan musik dari angklung buhun menyertai. Angklung merupakan bagian dari seni pertunjukan. Meski demikian, keberadaan angklung buhun dalam ritual nganyaran bukan hanya sekedar pelengkap upacara. Angklung buhun juga menjadi media doa dan identitas khas masyarakat adat Kasepuhan. Puncak prosesi nganyaran ditandai dengan kegiatan ngabukti, yaitu mencicipi nasi dari hasil panen. Setelahnya, prosesi dilanjutkan dengan kegiatan selamatan atau syukuran. Kegiatan ini biasanya dihadiri oleh para baris kolot dan sepuh lembur sekasepuhan di Imah Gede.